Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas IBA Kota Palembang memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai the father of democracy and the best service in South Sumatra. Penghargaan tersebut diberikan lantaran Herman Deru dinilai berhasil membangun iklim demokrasi yang baik dan juga memberikan pelayanan terbaik di Sumsel. Penghargaan tersebut diposting dalam akun Instagram resmi milik BEM Universitas IBA Palembang pada Sabtu 31 Juli 2021. Berdasarkan pantauan media, tidak butuh waktu lama, postingan tersebut langsung disambut positif oleh warganet dengan banyak akun yang turut menyukai postingan tersebut. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Sumatera Selatan Sri Hafsari menilai pemberian penghargaan tersebut bentuk apresiasi kelompok akademisi terhadap kepemimpinan Herman Deru di Sumatera Selatan. Terutama saat kondisi sedang sulit, Herman Deru tetap berupaya keras menampilkan karakter pemimpin yang baik di alam demokrasi modern seperti sekarang. Lebih lanjut, Sri mengatakan isi dari penghargaan tersebut cukup relevan dengan fakta di lapangan. Gaya kepemimpinan Herman Deru menurut lulusan Universitas Muhammadiyah Palembang ini dinilai demokratis. Terkait dengan sebutan The Best Service in South Sumatra, Sri juga mengatakan tidak berlebihan.